Halo sobat Goldimber semua, jumpa lagi dengan saya Chef Goldie dan Mira. Nah, kali ini kita akan buat hasil. Hari ini kita akan membuat. Tapi kemarin sobat Goldimber udah tahu dong ya, kan udah kita kasih tahu kemarin ya. Iya betul. Kemarin betul. Nah, hari ini menunya apa nih Chef? Ini menu spesial apa nih hari ini? Hari ini kita akan membuat makanan kesukaan Dora. Terus isiannya kita pakai golden peel matcha crunchy. Oh, bisa juga ya sama yang lain juga kan, katanya kita udah nyiapin tiramisu dengan rasa hazelnut, jadi rasa dora itu pasti beda banget nih pasti. Nah, terus menu yang kedua kita dapat. Nah, kalau misalnya makan dora yaki doang ini kan seret nih, pasti kita butuh minum yang segar-segar. Benar. Jadi kita punya juga resep spesial banget nih Pak, namanya ombre pudot. Wih, ombre pudot. Pertama kan warnanya ombre itu dari tua ke muda. Betul. Nah, ombre pudot ini adalah salah satu mungkin cemilan jajanan yang lagi kekinian, terus rasanya juga lembut gitu ya. Kalau kita minum cocok banget pas untuk sobat gede-gede untuk berbuka nanti pastinya. Nah, daripada nunggu lama-lama, langsung aja kita sini ikutin cara buatnya. Yuk. Nah, ini dia udah kita siapin beberapa bahannya. Ini kita sudah ada, yuk kira kita masukin aja. Di sini kita udah sediakan satu buah bowl nih. Mm-hmm. Dan di sini ada tepung protein sedang, ini kita masukin aja. Terus lalu ada gula halus. Nah, gula halusnya enggak boleh salah pilih merek nih, Pak. Harus pakai Gulus. Nah, karena Gulus sudah manis dan juga berkualitas. Betul. Nah, terus yang selanjutnya ini ada baking powder. Ini telurnya dikocok lepas dulu. Dikocok lepas dulu, sobat Golden Peel ya. Telurnya biar tujuannya biar cepat larut aja sih ke adonannya. Nah, baking powder sudah. Nah, tipsnya juga kalau mau cepat mengembang, susunya dihangatkan juga boleh ya sebentar ya. Boleh. Susunya dihangatkan sebentar boleh. Ini susu ininya. Kemudian udah kalau udah hangat baru tuh dicampurin ke sini. Tujuannya agar ini ya bisa langsung cepet. Susu cair kita masukkan. Okay. Aduk sampai dia rata dan kalis. Nah, kalau tepung terigunya masih tidak terlalu banyak gumpalan, nggak usah disaring harusnya ya. Ya. Tinggal diaduk rata gini aja, dia udah halus adonannya. Nah, ini udah saya panaskan. Pan-nya udah saya panaskan. Ini udah rata. Nah, kalau mau dapat hasil yang lebih bagus, setelah seperti ini diamkan selama kurang lebih 10 menit. Abis itu baru kita cetak di pan-nya ya, sobat Golden Peel ya. Nah, kalau sudah dapat hasil seperti ini, biasanya kita diamkan dulu kurang lebih 10 menit. Jadi baru nanti hasilnya akan jauh lebih bagus. Nah, ini dia udah jadi satu dorayakinya. Menggunakan api sangat kecil sekali ya ini ya, sobat Golden Peel ya. Menggunakan api sangat kecil sekali, jadi paling cuma satu centong. Kurang lebih ini 4 menit per pisisnya. 4 menit, 5 menit, 4 menit, 5 menit udah pasti udah pasti jadi ya. Pokoknya 4 menitan setiap satu pan. Kalau misalnya 10 pan berarti kalikan 10 kali, jadi 40 menitan, selesai ya. Ya. Nih kita lihat. Kalau misalnya sahabat Golden Peel di rumah pakainya api besar nih, biasanya dia akan menimbulkan pori-pori atau lubang yang cukup banyak ya Pak ya? Ya, agak bolong-bolong gitu. Nah, ini ya api kecil aja cukup. Warnanya ya, gede,
Nah, ya. Oke. Okay. Ya, ini dia. Terus kita ulang-ulang terus sampai dengan selesai ini ya. Apinya kecil sekali. Sobat Gondrong memang harus apinya memang harus kecil ya. Iya. Karena memang dia supaya dapat mendapatkan hasil yang bagus seperti yang kita buat sekarang ini. Ya, kurang lebih 3 sampai 4 menit ya. Matang. Nanti kita masih ada sampai selesai ya di pan-nya ya. Ini karena bagian bawahnya udah matang, jadi kalau yang bawah mah biasanya kita nggak perlu lama. Jadi ya, cepat. Nah, ini lagi nih, ada satu lagi. Dorayaki matcha ini harus sabar-sabar ya. Karena pas saat posisi panggangnya memang apinya harus kecil. Ya. Nah, agar dapat hasilnya maksimal pasti ya. Ya. Nah, ini kita tunggu lagi nih. Rata-rata sih 3 sampai 4 menit per satu pan karena menggunakan api yang kecil sekali ya. Api yang kecil jadi pemanasannya biar tetap rata, pematangannya juga sempurna. Ya, jadi kalau misal apa sih kalau misal kita apinya terlalu besar nih? Ya. Nah, hasilnya adalah dia akan pertama tidak matang, kedua bolong-bolong bagian bawahnya atau tidak terlihat mulus gitu ya. Jadi tidak bagian bawahnya itu tidak terlihat benar. Ini kurang lebih sudah. Ini dia sudah jadi dorayaki matcha-nya. Nah, kok dari tadi matcha-nya kemana ya? Nah, ini dia pamungkasnya. Golden Peel, Green Tea, Crunchy. Nah, yuk, Vira coba kita isi. Nah, selain yang rasa Green Tea ini, Crunchy, jadi kita juga ada udah siapkan nih. Ada yang rasa hazelnut, juga ada rasa tiramisu. Atau kalau di Golden Peel bilang sih, ini rasa yang selalu kangen ya, tiramisu. Nah, ini ada rasa-rasa kopinya, jadi kalau tiramisu itu rasa yang selalu kangen menurut saya ya. Nah, ini kita mau isi ya. Nah, oke, ini dia tadi kita bilang kan di awal judulnya adalah matcha dorayaki. Nah, dan ini kita isi dengan filling matcha. Aduh, ini Fir mantap sekali Fir ya. Nah, tutup. Udah pasti kalau dianterin ke Doraemon, Doraemon jingkrak-jingkrak nih kayaknya ya. Karena senang banget makanannya ada varian rasa nih ya. Terima kasih Dodi. Kadang Doraemon akan jingkrak-jingkrak melihat apanya dorayakinya dikasih green tea. Nah, ya. Oke. Okay. Kita isi lagi dengan rasa green tea. Kita terus yang dua berikutnya kita ganti rasa pir. Nih. Ada yang tiramisu. Nah, kita kasih tiramisu. Boleh, Tira. Nah, tiramisu, kemudian kita juga ada yang rasa hazelnut. Jadi ini, oke, nanti kita potong juga kelihatan ya. Iya. Nah, ini kira boleh ini yang rasa hazelnut. Ini rasa hazelnutnya, mau kita isi. Kita isi, boleh. Saya ngisi yang green rasa tea lagi. Green tea lagi deh, satu. Ya, ini saya isi yang rasa green tea lagi deh, satu. Oke. Gampang banget kan caranya, cuma tinggal dipoles aja. Nah, ini untuk ya filling. Wow, saya seneng banyak isian, jadi ini agak aduh nih kayaknya enak juga sih Mira ya, kalau melebar ke kanan ke kiri itu jadi makin menggoda gitu rasanya ya, dorayakinya. Nah, ini dia untuk nah, ini dia sudah jadi matcha dorayakinya. Kemudian untuk yang jangan kemana-mana dulu ya, karena kita akan langsung lanjut, kita akan membuat ombre pudok. Nah, ini udah kita siapkan beberapa bahannya. Ini sudah ada yang pasti kita harus pakai ini, Golden Peel Jam Strawberry dan Golden Peel Jam Blueberry. Kenapa kita harus pakai ini? Karena hanya Golden Peel
buat makanan minuman menggunakan golden peel crunchy ini, itu udah pasti rasanya lebih segar karena manis asam-asam asli dari buahnya. Nah, benar banget. Ini kita udah siapin bahan-bahannya semua nih. Kira nih kami untuk menu tadi udah bikin dorayaki, aus dong. Nah, kali ini kita akan membuat udon yang sangat yuhu. Nah, apa itu yuhu? Enak banget. Yang pas nanti nggak bisa ngomong enak jadinya yuhu. Nah, ini dia. Mau tahu cara buatnya bukan sini yuk, sobat kondil. Nyambung lagi nih ya, nyambung lagi ke yang menu kedua. Yuk. Oke, udah siapin apa aja Fira? Nah, di sini kita udah menyediakan air sudah siap. Dan yang pastinya harus ada panci. Betul, karena kalau air tanpa panci bagaikan sayur tanpa garam. Salah ya, acak-acakan dong buatnya kalau nggak pakai. Oke, kemudian ada creamer ya. Benar, kita creamer, enak. Kemudian ada jelly powder. Jelly powder ini selebay banget ya. Jelly bubuk, kemudian jangan lupa susu kental manis disingkat SKM ya. Oke, ini sepertinya karena kenapa di sini mungkin ada yang bertanya-tanya kok nggak pakai gula ya? Nah, karena nanti di ombrenya sendiri kita akan pakai jam strawberry dan jam blueberry, nanti akan menambah rasa manisnya untuk ombre udotnya. Yuk nih. Kita nah, sahabat Gunner, seperti biasa untuk membuat pudingnya ini kita harus aduk dia sampai rata dulu. Baru kita boleh nyalakan apinya. Tuh, sampai dia mendidih. Tapi api kecil sobat golden peel ya. Ya. Ini apinya tetap kecil supaya hasilnya bagus. Karena di sini ada susunya atau kita kasih creamer. Kalau nanti terlalu apinya terlalu besar itu takutnya pecah. Jadi lebih baik api kecil diaduk sampai dia mendidih. Ya. Tadi udah diaduk terus ya dari tadi ya. Ya. Ini sudah mulai mau mendidih. Nah, saya siapin karena kita mau bikin ombre, saya siapkan mangkuk-mangkuknya ya. Nah. Oke, saya siapkan mangkuk-mangkuknya. Kita mau bikin dua rasa ya, saya kira ya. Yeah. Rasa strawberry dan rasa blueberry. Berarti kita membutuhkan 6 mangkuk di sini. Oke, 6 mangkuknya udah kita siapin untuk kita kasih warna atau kita kasih ombrenya. Nah, ini udah sedikit lagi udah mau boil. Nah, ini sebentar lagi udah mulai mendidih ya. Kira-kira ini udah mulai berbumbu atau mau mendidih. Ini karena udah mulai naik nih warnanya. Ini tinggal diaduk terus sampai dia coba diamin Fir, kayaknya udah mau mendidih. Oh, sebentar lagi masih diaduk terus. Ya. Akan ketahuan kok cepet kalau misalnya dia udah mulai mendidih. Nah, ini masih diaduk. Nih udah kita siapkan bowl karena ini bisa juga per satu sendoknya dikasih, per satu mangkuknya bisa juga dikasih satu sendok makan golden peel ya? Ya. Cukup ya, jadi masing-masing layer ini kita kasih satu sendok makan golden peel. Strawberry. Nah, ini udah mendidih. Nah, udah mendidih. Sudah mulai angkat. Tinggal dibagi tiga aja, ya kayaknya. Ya. Tinggal dibagi tiga. Oke, tunggu. Ini kita siapin sendok buat sendok golden peel 2 biji aja. Ya. Kita akan membuat 2 rasa. Oke, 1, 2. Nih, tinggal ini udah jadi. Kita akan karena kita akan membuat ombre, jadi kita akan menggunakan pewarna ya, karena untuk menghasilkan warna yang bagus. Jadi ini kita bagi dulu. 6 bagian kurang lebih. Bagi seadil-adilnya ya. Wah, sepertinya masih cukup untuk dibagi-bagi sedikit-sedikit lagi. Oke. Oke. Sudah
terbagi menjadi 6 bagian. Oke, okay. Wah ini kalau memang sobat Golden Pill semua nggak ada mangkok jenis ini, boleh pakai mangkok yang ada di rumah ya. Ya. Nah, jadi sekarang tinggal kita masukin aja. Satu. Nah, aduk ya, tinggal aduk. Ini untuk layer pertama atau? Ini untuk layer pertama, nah. Jadi kita mau buat warnanya itu paling tua di bagian bawahnya. Oke, okay. Terus warnanya juga sedang, lalu warna yang paling mudanya. Berarti ini, berarti nanti kita kasih golden peel sedikit-sedikit semua ya, jadi setiap layernya itu ada golden peel-nya ya. Nah, oke, okay. Cuman warnanya kita bantu menggunakan pewarna kali ini, karena memang kalau cuma golden peel doang itu warnanya ya ungu semua, jadi gak ada tua, gak ada muda. Tapi ini akan kita buat warnanya mulai dari gelap sampai ke warna terang ya. Oke, okay, bis ini saya tambah-tambahin deh ininya. Itu sudah diaduk, nanti tinggal kita siapkan pewarnanya. Boleh di ini, Fir, pewarnanya ini saya kasih setengah, ini juga setengah. Jadi sebenarnya sesuai ini ya, kebutuhan nanti. Oke. Cuman warnanya kan pasti sama semua nih. Warnanya. Jadi warna yang pertama mau Fira kasih 2 tetes. Yang keduanya 1 tetes aja. Oke. Jadi nanti warnanya sudah mulai ombre ini. Boleh kira warnain yang itu. Nah, udah mulai ya, dia udah mulai mengombre ya warnanya ya. Udah mulai hampering cina gitu warnanya. Nah, ya. Ini kita sebenarnya dari mana sih? Kita dari tadi ya nemenin sobat Golden Pill semua loh. Kok ngomongnya lama-lama makin pelan ya kita ya? Ya. Oh, mungkin ini udah jam-jamnya mulai kayaknya jam-jamnya mulai ini ya udah agak-agak lapar kali ya, atau harusnya udah mau menjelang buka puasa ini. Jadi kita sobat Golden Pill di rumah juga jangan nonton kita sambil ngantuk-ngantuk ya. Ngantuk, serius nonton ya, nanti kalau gagal gimana coba. Padahal kita udah prakteknya udah amazing nih ya. udah prakteknya dari awal ya. No. Aduh. Oh, udah warnanya ini tinggal kita kayaknya tinggal kita susun. Nah, sobat Golden Pill nanti setiap layernya kita harus menunggu dulu nih, biar menunggu dia agak set, baru layer berikutnya sampai selesai ya sobat Golden Pill. Nanti setiap stepnya kurang lebih membutuhkan waktu 2-3 menit untuk mendinginkannya ya, tapi dalam posisi si jelinya ini sudah agak dingin atau sudah mulai agak suhu ruang ya, karena kita kan buatnya pudot nih, puding sedot, jadi memang pudingnya itu lembut banget. Jadi memang kita membutuhkan. Nah, nanti ada pertanyaan, kalau sudah dingin apakah tidak apakah tidak ngeset ininya? Nah, untuk pudot seperti ini dia akan ngeset kalau sudah kita masukkan ke dalam kulkas ya. Jadi makanya setiap pendinginnya kita masukkan kulkas kurang lebih 2-3 menit, terus susun lagi ke layer-layer berikutnya. Oke, sobat Golden Pill, terus ikutin ya nih step-stepnya nih, kita baru mulai untuk membuat pewarnaan yang pertama. Yuk, sini. Ini kita kasih warna. Kita kira-kira bagi 3. Itu ada 2 botol untuk 1 stroberi dan 1 lagi blueberry. Nah, ini disiapin. Yang rasa stroberi dulu, Neng? Boleh? Ah, iya, Pak. Biar lebih gampang ya. Tapi jangan lupa sambil diaduk biar si golden peel-nya ikut. Ya. Nah, soalnya kalau ketinggalan dia suka nangis. Apalagi kalau jauh. Iya. Kangen. Jadi ya. Kok kalau kita ngomongnya agak lebih dikit, kameramen kita nih suka ngambil mesin. Ya kadang-kadang tiba-tiba di-cut gitu saking keselnya. Tapi enggak apa-apa, buat tempat Golden Pill kita apapun juga kita lakukan ya. Nah, yuk sudah cukup Fira sepertinya. Kemudian kita yang rasa blueberry. Blueberry ini sedapnya. Oke, okay. Yang rasa blueberry ya. Jadi ini setiap layernya ada serat-seratnya. Blueberry, dimasukin dulu yang ada seratnya. Supaya nanti pas diminum itu ada sensasi
buah-buahnya asam. Nah, pasti makan itu ada asam-asamnya ya. Tapi kalau misal sering nonton kita sih pasti udah gak bakal asam lagi, selalu tersenyum manis. Soalnya apa? Golden Pill ini kan maniskan harimu semanis Golden Pill. Oke, kurang dikit lagi Fira untuk yang nomor 2-nya. Oke, sedikit lagi, 2 sendok lagi mungkin. Oke. Nah, ini kita tunggu kurang lebih 3 menit sobat Golden Pill ya, 3 menit baru nanti kita akan isi lagi. Oke. Ya, kita masukkan dulu ke kulkas, tunggu 3 menit. Nah, ini sekarang kita mau masukin layer yang keduanya yang warnanya lebih muda. Oke. Selanjutnya kita mau masukin yang blueberry. Jadi untuk sobat Golden Pill di rumah yang mau usaha ombre pudot ini, selain opsinya kalau mau pakai botol ini bisa juga pakai pouch seperti ini. Nah, jadi ini ide untuk jualannya itu pakai pouch seperti ini karena kebanyakan kalau yang dijual online itu menggunakan pouch ya seperti ini. Jadi ini karena memang lebih cantik juga. Iya, lucu. Untuk kemasannya lucu. Nah, ini tuang lagi yang kedua. Oke. Tuang lagi yang kedua. Nah, udah? Kalau udah layer kedua, kita tunggu lagi 10 menit lagi ya. Terus tinggal kasih layer yang terakhir. Nah, ini dia sahabat Golden Pill. Tetap semangat. Setelah menunggu 10 menit, ini kita mau kasih layer yang terakhir nih. Terakhir. Sampai full. Aduh, ini kok sobat Golden bergetar. Bagaikan ada gempa. Oh bukan ya, ini kan saking lembutnya tadi ya, Fira ya? Iya. Saking lembutnya tadi, ini kayaknya sedikit pisahan ya kayaknya. Iya. Gak apa-apa, jadi emang semua juga boleh, Fir. Nah, oke. Oke, yuk. Nah, ini udah. Terus, terakhir ini kita yang blueberry. Yang blueberry. Boleh, Fira sedikit dimasukin. Sorry, saya bantu dikit ya. Oke, udah? Oh, cukup. Ini terakhir yang ini. Sedikit. Oke, semua aja, semua nggak apa-apa. Bebesin aja semua. Oke, ya. Nah, abis ini, karena ini tinggal tunggu dingin doang, jadi kayaknya kita sekalian dadah-dadah nih sama sobat Golden Pill ya. Iya. Nah, ini dia. Oke, sobat Golden Pill semua, ini dia udah jadi 2 menu kita hari ini. Kita harus menggunakan sedotan karena memang posisinya juga kalau misal kita tumpah juga memang dia lembut banget, jadi memang harus disedot lebih, rasanya lebih enak juga. Mantap lah pokoknya ya. Nah, sahabat Golden Pill di rumah, jangan lupa ikuti terus media sosial kita di Instagram Golden Pill atau Facebook Prima Rasa Abadi dan YouTube Golden Pill Channel. Pokoknya ikutin terus ya. Ya, pokoknya karena setiap jam 10 pagi kita ada posting resep ya. Dan jam 3 sorenya kita ada tutorialnya. Nah, untuk besok apa ya? Untuk besok boleh dikasih tahu dong buat sobat Golden Pill semua untuk besok nih. Pokoknya untuk sobat Golden Pill setiap hari kita selalu memberikan menu yang semakin inovatif. Tuh. Itu kita akan balik lagi ke yang agak jadul tradisional. Nah, kita ada namanya Bugis Mandi Blueberry. Kebayang dong kita mandi lulur, mandi
Terus yang kedua ada apa? Nah, jadi sambil kita makan kue bugisnya itu, nanti kita ada minuman yang gak kalah menyegarkan, itu namanya ice berry lemon grass. Aduh, ice berry lemon grass kayaknya kayak ada grassnya, serai-serainya ya. Iya. Wah, kebanyakan udah dingin, menyehatkan, seger banget pas buka pas buat bulan puasa. Nah, pokoknya ikutin terus ya, pokoknya sosial media kita pagi dan sore pasti dikasih tahu tuh ya, dan tutorial-tutorialnya nanti apa? Posting resepnya jam 10, kemudian